Nah, sebahagian daripada ulama berkata bahwasanya duka cita itu tiga. Nah, jadi dipegali sebahagian para ulama yang bahwa legetanya yang berhak untuk tapa sedih rot, tapa duka cita, tapa gundah, tapa susah. Nan leh macam lepat tempat yang geyu pesedih, geyu pewuh draw, geyu pegundah draw. Itanya kadang-kadang orangnya lah mudip ken tempat pegundah, tapa gundah. Sehingga lepah leru imata yang ken bak tempat draw. Nyo nan leh macam ke berah tempat yang geyu pegundah. Tapi menyalah kita lain nam rupak lebih. Nyo hino ile ni pegah iaitu tiga macam. Yang pertama iaitu duka cita taat tiada diterima. Yang jik kesusah tu yang sebenarnya yang pertama adalah apabila taat na tapubut diterima hana li Allah. Nyukunyo yang tak semikir pakri takut kebaikan hana getung li Allah. Tuman watainya hai tanyo pun kah hana datang oh yang pada hakikatnya kebaikan getanyo apakah diterima oleh Allah ataupun tidak. Tuman pakiban cik watainya gitanyo yang ke mengupayakan tapubut kebaikannya segat-gat mungkin dan sesuai lagi kiban niu baik mengkena baik mengkalahkan bahasa katanya pubutlah taat ini yang pertama didasari dengan ilmu menjunjung perintah Allah juga tak luput daripada keikhlasan yang besar yang kenyan iaitu duka cita taat tiada diterima oleh Allah. Teman menyedalam kita-kita lain nasib ke pegah tanda-tanda sira urang kagak terima taat oleh Allah Ta'ala yang nasib kan. Salah sabuh daripada tanda sira-sira urang kagak terima taat oleh Allah Ta'ala dia itu akan merasakan manisnya kebaikan, lezatnya ibadah, lezatnya taatnya diantaranya. Diantaranya nasib ke pegah ayudawimat taubah, selalu berkekalan di atas taubat. Sehingga merasa jijik kepada yang berbaur dengan dosa, yang berbaur dengan yang sia-sia. Nyo tanda taatnya telah diterima oleh Allah. Teman, walau menan kede, yang secara pasti Allah lah yang tepu taat getanyo geterima ataupun hana. Yang jelas ile, tempat yang geyu susah draw le getanyo, geyu perisau hati itu yang pertama itulah duka cita taat tiada diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, duka cita maksiat bahwa tiada diampuni. Yang gundah dalam, yang wuh dalam, sedih dalam, iaitu maksiat yang tak puput, takut hana gepu ampun nyo pakri. Dalam keampun na sabi urang malam tapi tak tergedi hana gepu ampun kan jeksit karena itu hak Allah kan hak gedanya itu yang hana pat memetu kan ba Allah Ta'ala hana pat tak petu Allah kebenjara Allah berupa ampun dosa gedanya dan setiap kali ke gedanya laki ampun apakah dapat dipastikan pengampunan itu telah ada pada gedanya kan kalau tentu sit nyo kehino ke makajih geyu khuf untuk kan hanya kan tentang bab khuf geyu ya terpakri dosa yang tak puput yang kalau enggak ampuni oleh Allah karena sekecil apapun dosa apabila dosanya hana terampuni maka menyutin gene balah oleh Allah dengan azab nyu hana soik manusia kena tun azab ube e ubut di dosa tetap untuk balasan azab itu adalah luar biasa pedih luar biasa sakitnya lagi bruh kan ube e ubut je bruh menyuka hidup lama ta tu hanya kekaraya rasa duro ube e ubut je menyuka tambang lama tho tetap akan rasa sakit. Pajan duronya nubut apabila kali terculik dari asau tu tak peduk lampa leut tu. Pajan bruhnya berubut apabila kali tercok dari mata. Tapi apabila bruhnya hidup lah mata sekecil apapun maka akan terasa berat, besar, susah. Nyo begitulah dosa. Nyo kenyo ya geyu perisawati tu. Geyu peya tu, geyu pegundah ro tu. Iaitu duka cita tentang maksiat tiada diampuni. Cuma caranya bagaimana? Itulah bertobat dengan syarat-syarat tobat. Meminta ampun kepada Allah Ta'ala yang kena cara haji tak halian yang kelai iaitu duka cita makrifah takut ditinggal nyukunya yang sehabis-habis duka cita ia tetap taklum takut-takut iman gepinah oleh Allah pada mati nyupakri punya iman gepinah hana cerita li laju selamanya dalam azab Tuhan nyukunya duka cita makrifah takut ditinggal. Masya Allah melikut matang Hasan Basri kibang ni. Nah urung cerita bagaunya di samping Hasan Basri ke pegah manusia singgah diksa oleh Allah Ta'ala le seri betun baru kupinah dalam neraka. Nah laganya manusia putra kekele Hasan Basri ada jid lung yang kelegi manusianya mentang on le seri betun berarti berkupinah oleh Allah Ta'ala teman kan hirun urung itanya yang Hasan Basri pakan drone
lagi seolah-olah kan niat galak tamung nuraka. Kemudian katanya, putra ke pegah Hasan Basri, iku tanyo menyoku nuraka si kajaminan, nyoku surga yang ada di ohlam. Nuraka si kacatah. Cuman daripada hana tubit selama-lama, kelebih gak tubit walaupun seribet tubit siksa, nyoku nyoku pegah Hasan Basri. Padahal katanya sirah urung yang pakiban dikenal dalam sejarah. Sirah urung yang taat kepada Allah Ta'ala, kan pelaku maksiat katanya. Tapi kata cerita ke nuraka, bahwa anak manusia yang seribet tubit baru kutubit oleh Allah. Katanya bercita-cita, ada juk si goknyan yang lagi nyan kan galak ke neraka ke nak pegah yang ia ketakut kekai selamanya dalam neraka nyu masalah haji nyu kunyu ketanyu ketanyu kunyu kadang-kadang merasa aman-aman manteng seolah-olah sang-sang kapasti atau syurga kapasti ampun dosa nyu kunyu tidak boleh takut jatuh dalam aman nanti sehingga ketanyu tak anggap hana bahaya dosa nyaka ngeri nanti yang nyaka bahaya yang makanya nyu tempat yang geyu risau hati ketanyu yang geyu gundah ketanyu takut iman gecabut oleh Allah Ta'ala pakri sebab penutup daripada kehidupan katanya hana sao kena so yang hana sao kena tu oh kiban akhir daripada kehidupan katanya nyo boleh jadi urang oleh Allah gebuka pintu-pintu pintu-pintu taat ke katanya namun hana geterima hana gebuka pintu kabul kana gebuka mana bak rata tempat kebaikan nah katanya tapi hana getung oleh Allah hana terima oleh Allah bahkan citkan kebaikan manteng cit iman pun jo hana getung oleh Allah nyukunyo tempat yang geyu ye tu geyu risau ati tu tomai tanyo yang ye tu ronyo ke singa putra nampu baju ke uku lam putra padai ke uku yang kelagi yang kali ket aja ko menau ke ke singa ke lagi baro aja nyen na cara kero ke bukan Allah Taala ge permudah ka jadi nyukul he macam tempat yang geyu risaukan hati kita nyo ke pegah.